Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Sobat Mancing, para YouTuber Indonesia, para subscriber dimanapun Anda berada. Selamat datang lagi di Dalagan Mancing ya. Oke, orang itu kalau mau mancing pasti pingin cepat-cepat strike dan pingin dapat banyak ya. Bagaimana caranya? Simak terus. Oke, saya pakai teknik ini teman-teman. Ini timahnya kecil sekali ya. Kemudian mata kail ini nomor 14 ya, merek Alvin. Ya. Kenapa timahnya kecil? Karena saya hanya di kedalaman 15 meter ya. Jadi tidak perlu kita pakai pemberat yang besar. Cukup yang kecil saja teman-teman. Ya, oke. Okay. Nah, kita jangan langsung mancing. Kalau kita langsung mancing itu lama kita strike. Ya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita siapkan ini. Ini sudah dicincang, teman. Nah, ini akan kita tabur di dasaran. Caranya bagaimana? Ya, kita siapkan ini. Ya, ini berbentuk segitiga ya. Ya, ini ada lubang ya. Kemudian ini kita kait ya, kita kait ininya ya, itu lalu kita umpan yang sudah dicincang tadi kita masukkan di sini ya. Ya, oke. Nah, ini lalu kita turunkan teman-teman ya, kita turunkan. Ya, bismillah. Oke, kita turunkan teman-teman ya. Biasanya orang pakai pemberatnya itu di bagian bawah ya, kemudian umpannya di atas. Kalau ini tidak ya. Ini pemberatnya di atas kemudian umpannya di bawah. Kalau misalnya di kedalaman 30 sampai 50 meter, nah itu harus pakai timahnya, pemberatnya itu harus dibawa ya, dan kalau perlu harus berat ya, supaya cepat dia tiba di dasaran. Tapi kalau cuma di kedalaman 10 sampai 15 meter seperti ini, cukup kita pakai timah kecil saja ya, tidak perlu besar. Kemudian tekniknya seperti ini ya, pemberatnya di atas kemudian umpannya di bawah, ya, mata kailnya di bawah. Cukup satu mata kail saja ya. Ini memang lambat turunnya ya, karena timahnya kecil, kemudian yang dia bebannya itu tadi umpan itu dalam kantong plastik ya. Nah, ini sudah tiba di dasaran, lalu kita tinggal goyang-goyang begitu, jadi umpan itu sudah menyebar dia di dasaran. Nah, itu kita lah, jangan dulu buru-buru mancing, kita tunggu dulu ikan berkumpul di bawah perahu ini, karena ikan itu kan penciumannya ya, mengandalkan penciuman. Jadi insya Allah ikan itu akan berkumpul ya, mencari asal bau itu dari mana. Nah, sudah kosong ya teman-teman, kosong, jadi artinya sudah menyebar di dasaran teman-teman ya. Oke, jangan dulu kita buru-buru mancing, kita tunggu dulu sampai ikan berkumpul ya teman-teman, sekitar 5-10 menit lah. Oke, setelah kita perkirakan kira-kira umpan itu sudah menyebar, kemudian ikan sudah berkumpul, baru itu kita susul dengan umpan kita teman-teman ya. Nah, kita kait umpan. Oke, seperti itu saja ya. Ya, lalu kita turunkan ya, begitu teman-teman ya. Silakan dicoba.
Tapi ini hanya berlaku pada mancing tradisional ya, seperti ini, pakai umpan. Pakai umpan ikan ya. Oke, tiba di dasaran. Ya kalau tiba di dasaran kita angkat sedikit ya, kira-kira 10 cm. Langsung disambar. Oke, strike pertama kita. Ikan ketambak. Ya, oke, lanjut. Ya, ikan kecil. Oke. Kecil. No. Turunkan lagi. Bismillah. Ya, tiba di dasaran. Coba. Sepuluh meter ini. Kira-kira. Ikan kecil. Mata tali. Oke. Tambak. Mantap. Ikan apa? Barakuda. Teman-teman, belum tiba di dasar langsung disambar. Langsung barakuda. Oke, lanjut lagi ya. Lumayan. Oke sobat mancing, ya berhubung sudah hujan ya, turun hujan jadi saya buka tenda, tidak bisa lagi kita mancing teman-teman ya. Jadi kita sudahi dulu video kita kali ini. Semoga teknik ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Silakan dicoba. Oke teman-teman ya. Sampai bertemu pada video saya berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.